Bikin cemilan yang gampang banget dan menghasilkan rasa yang super enak. Apa itu? Ini dia pancake pandan coklat. Dibuat dari bahan-bahan yang mudah dan pasti semuanya bakal suka. Bisa dilihat, bikin tergoda guys. Pantengin terus video ini sampai selesai biar tahu cara bikinnya seperti apa. Dan jangan lupa untuk selalu support dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Adapun bahan-bahannya, ini dia bisa disut. Selanjutnya, siapkan wadah dan pecahkan 1 butir telur. Lalu, masukkan 3 sendok makan gula pasir atau gula halus. Di sini saya memakai gula halus. Aduk sampai benar-benar tercampur merata dan tidak ada lagi butiran dari gulanya. Aduk terus. Kalau sekiranya sudah tercampur merata, masukkan tepung terigunya sebanyak 10 sendok makan. Ini tidak munjung dan tidak meres, jadi yang sedang-sedang aja. Atau setara dengan 100 gram tepung terigu. Lalu masukkan vanili cair dan setengah sendok teh baking soda dan setengah sendok teh baking powder. Aduk kembali dan masukkan air sedikit demi sedikit. Karena kalau langsung airnya ditaruh semuanya itu akan menyulitkan ketika mengaduk. Kalau sekiranya sudah tercampur, masukkan pasta pandan secukupnya. Aduk lagi. Lalu siapkan saringan dan ini disaring supaya tidak ada yang bergerindil. Jadi nanti adonannya benar-benar lembut. Lalu tutup, diamkan selama 20 menit. Dan kalau sudah 20 menit, ini dia. Aduk kembali. Dan selanjutnya langsung memasak adonan. Pertama, siapkan teflon. Pastikan teflonnya itu sudah panas. Dan gunakan api yang paling kecil ya. Kalau sekiranya sudah panas, bisa diambil adonan tadi. Tuangkan pada teflon secukupnya saja. Kurang lebih seperti itu. Kelihatan kan? Dia mulai bersarang. Kalau bagian atas itu sudah kering, tidak ada yang cair, bisa diangkat. Ini artinya sudah matang. Dan lakukan sambil menunggu matang yang sudah jadi sampai adonannya itu habis dan tekan-tekan bagian pinggir. Dilipat seperti itu. Ini dia, setelah sudah kering bisa diangkat lagi. Dan ini dia, setelah pancake-nya udah selesai, saya akan mencobanya. Bisa dilihat dari tampilannya sangat menggoda. Walaupun ini luarnya tampak coklat, tapi ini tidak gosong, rasanya benar-benar enak. Bisa dilihat bersarang sempurna. Wow, ini sangat lembut. Rasanya benar-benar enak. Manisnya pas. Apalagi ketemu dengan meses coklat, benar-benar rekomend. Teman-teman semua bisa ikuti resep ini. Walaupun hanya dengan 10 sendok makan tepung terigu, tapi bisa jadi cemilan yang banyak. Dan pastinya gampang banget buatnya. Dan yang sudah support dan subscribe channel ini, terima kasih banyak.
Jangan lupa untuk bunyikan notifikasi loncengnya ya, agar kalian bisa dapat pemberitahuan video terbaru dari saya. Sampai jumpa!